diskusi yang cukup matang. Jadi evaluasi gabungan yang kami lakukan kemarin, karena kemarin juga kami telah menutup gerbang Ancol jam 5 sore karena kuota sudah terpenuhi dan kondisi itu sudah sedikit padat. Nah, makanya kita tutup di jam 5 sore. Nah, hasil dari pemantauan, maka kami berlakukan rencananya 15 hari ini dan juga rencananya besok itu kami masih belum beroperasi. Seperti itu, karena kita akan melakukan peningkatan dari pengawasan dari protokol kesehatan di Ancol. Jika sebelumnya hanya pada tanggal 15 saja ya, yang hari ditutup, kenapa kemudian ada penambahan? Ya, jadi memang kesiapannya itu perlu kita matangkan. Jadi kabar terbaru adalah rencananya adalah hari ini dan juga besok tanggal 16 itu Ancol masih belum beroperasi. Bu, ini penutupannya secara dadakan atau seperti apa sih, Bu? Ya, berdasarkan hasil evaluasi yang tadi saya sampaikan, berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi gabungan di internal kami, maka kita putuskan agar kawasan rekreasi kami tetap aman dan nyaman. Untuk pengunjung ataupun wisatawan yang kemudian apakah bisa refund atau mungkin seperti apa mekanismenya yang sudah membeli hari ini? Tentunya fleksibilitas itu kami berikan kepada seluruh pengunjung. Jadi pengunjung yang sudah membeli tiket tidak perlu khawatir, karena tiket yang dibeli secara online itu bisa dilakukan reschedule. Kita kasih batas waktu sampai tanggal 31 Juli. Lalu juga bisa dilakukan penukaran atau refund, dan itu bisa diakses di ancol.com. Ya. Bu, untuk pengunjung selama 2 hari kemarin, Bu, di hari pertama dan H+1 lebaran berapa sih, Bu? Sebetulnya hari pertama itu bahkan masih di bawah 30%, tetapi di hari kedua itu memang sudah memenuhi kuota. Tetapi perlu saya informasikan, pengunjung yang ada di kawasan Ancol itu tidak statis, artinya dinamis, ada yang masuk dan ada yang keluar. Jadi jika kuota 30% di angka 40.000, maka bukan serta-merta 40.000 itu ada di dalam kawasan, karena itu ada yang keluar juga. Kemarin itu tercatat di jam 3 sore itu sudah ada sekitar 13.000 yang keluar. Jadi itu memang kuota yang beli tiket memang sudah terpenuhi, tetapi di dalam kawasan itu masih belum memenuhi kuota. Dengan penutupan ini, bagaimana dengan masyarakat yang beraktivitas ke Pulau Seribu seperti itu? Kalau untuk penyeberangan masih kami layani yang ke Pulau Seribu, tetapi tentunya dengan melakukan konfirmasi ya. Bu, banyak pengunjung yang bertahan karena berharap ini dibuka Buna. Bagaimana mengasih pengertiannya, Bu, ke pengunjung? Ya, jadi pertama-tama tentunya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kebijakan ini dan tentunya ini demi kebaikan bersama. Jadi kita mohon pengertiannya dan kami berterima kasih juga atas pengertian dari seluruh pengunjung yang sudah membeli. Selama 2 hari ditutup, seperti apa yang dilakukan untuk memantau lagi protokol kesehatan yang dilakukan di Taman Impian Jaya Ancol? Ya, tentunya banyak. Jadi banyak sekali ya, mulai dari penguatan dari sarana-prasarana, fasilitas. Jadi tentunya itu menjadi prioritas utama. Ibu, maunya bisa dihubungin. Karena saya udah beli 20 tiket tuh buat keluarga. Makanya kita juga banyak banget. Dari Depok sama, Bu. Tawannya nggak ada masalahnya loh. Jadi, pemberitahuan sudah kita lakukan di media sosial.